harus bisa menjaga persahabatan dan persaudaraan kita. Jangan sampai saling bijak dalam sebuah perbedaan. Iya atuh Neng, percayalah, bukan pengkhianatan yang akan mengakhiri kita, namun persahabatan kita lah yang akan menemani kita sampai akhir hayat nanti. Si AA manipulatif pisan. Patah hati hanyalah segeris warna dari kisah cinta. Maka dari itu jangan sampai membuat kau berhenti mencintaiku. Jangan pernah jadi masalah karena kita semua bersaudara. Kita selalu ada. Sini harusnya memberikan contoh yang baik dan benar. Kalian masih berjiwa muda, berbanyak potensi untuk mengangkat harkat dan martabat kampung kita ini. Perbanyaklah kemaslahatan. Lain kali buka satu cinta. Abah teh kapan atuh mau ngajak Neng ke kota, rumah si Bibi teh? Perasaan dari dulu enggak jadi-jadi mau ngajak Neng teh. Sabar atuh Neng. Abah mah bukan tidak jadi ngajak Neng ke kota. Tahu sendiri, Abah masih banyak urusan ke sana kemari. Iya, Neng juga tahu Abah. Tapi kapan atuh Abah? Neng kan pengen tahu gimana keramaiannya di kota. Ya, Neng. Hidup di kota sama di kampung sama saja. Malahan di kota mah segala mahal. Katambah di kota mah banyak anu teparuguhna. Apa ya Abah? Jual teparuguh. Cikan atuh Ambu, kumaha jelaskeun ka si Neng? Lieur Abah mah. Maksud dari omongan Abah mah, Neng Gelis, di kota mah pergaulannya terlalu bebas. Banyak yang kurang baik, beda sama di kampung kayak kita di sini. Jadi wajar kalau Abah khawatir. Oh, begitu Ambu. Atuh dah, Abah mah. Bahasanya bikin Neng gak ngerti, Ambu. Yeh, Neng. Mantak, nak. Neng kudu pinter. Kayak Abah atuh. Segala bahasa, Abah mah ngerti. Oh, gitu Abah. Oke atuh Abah. I'm going on the first date. Bye. Ayah-ayah tuh si Neng ngomong naon? Dadet. Ya teh Abah kamu, bukan si Dedi. Abah. Katanya ngerti semua bahasa. Giliran dites sama si Neng sedikit aja, Abah mah gak ngerti geningan. Iya, Bu. Abah ge tahu. Tapi dah itu mah bahasa Arenggis. Iraha ngaran Abah jadi si Dedi? Yeuh, tiba heula ge Ambu. Ngaran Abah mah Abah Wiranta Wijayakusuma. Panggagahna, pangkasepna, pan Ambu ge cinta sama Abah. Ya sudah. Abah minta tolong bikinkan kopi. Lagian Abah juga mau pergi ke balai desa. Nah, orang tungtungan. Ya sudah atuh, Ambu ambilin dulu kopi buat Abah. Thank you.
saringan gitu we terus, gak ada malu. Biarin we. Kamu ngapain kesini? Jangan ganggu Iki. Iki lagi main toktik, lagi joget-joget. Ih, A'a masuk hujan terus sama aku, Pak. Kan Dede itu mau nemenin A'a Iki. Atau kasihan joget-joget sendirian. Boleh gak kalau Dede joget bareng A'a Iki? Enggak. Udah kamu teh sana pergi. Ih, A'a Iki kok gitu sih? A'a Iki mah udah tegangnya juga tegang dua kali sama Dede. A'a Iki teh udah mencapakan Dede terus. Kenapa sih suka kayak gitu Aiki teh? Aiki mah sungguh teganya sama Dede teh. Aiki, ya Aiki teh aku pergi. Ih, kok Dede tinggalin sendiri? Aiki tungguin, sayang, baby I'm coming. Hai Ece. Mana Ece? Sorry, wifi di payung. Wifi di payung di mana Ece teh? Tapi berkabar yang opi. Ece teh cantik. Aduh hai. Itu tanya sama Ece aja, Bu. Gak apa-apa dong sama banyak receh. Aku mau punya gepokan nih. Nih, mobil opi nih. Awas kamu terbeladi atuh tuh, Dukta. Itu mobil opi. Iya. Kamu ngaku bawa mobil sedang lain. Ini mobil punya orang lain. Diam. Ini udah tuh. Cuy, izinnya enggak apa-apa ini masalah. Enggak apa-apa ini udah opi asli. Yo, orang tuh opi tuh banyak hartanya, Cuy. Di Bandung, di Garut, di Tasikmalaya banyak benghar, Cuy. Punya ya. Itu. Iya tuh, ya. Yuk, sama opi aja yuk. Mau kemana kok? Ini enggak dari buah-buahan. Dari Pak RT masih apa? Iya, apa marah? Dodol, ih. Cuy, elak yuk. Mah, Cuy. Lam, bikin konten Lam buat di TikTok. Dengerin, ada yang ngaji. Kita harus menghargai kamu. Sebentar aja tuh. Men kamu maksa terus. Cobain satu aja. Ya udah. So, 1, 2, 3. Cinta memang tak selamanya bisa indah. Cinta juga bisa berubah menjadi sakit. Begitu yang kurasakan kini. Beri hatiku tinggal kehancuran. Maafkan aku. Apaan sih kan bikin konten ini? Dengar dulu. Gua punya ide, Sa. Gimana kalau misalkan kita kolaborasi bareng si Neng Cantik Yulia? Biar followers kita tuh tambah banyak, Sa. Nah, Yulia. Si Neng Yulia. Yulia. Si Neng bukan? Yes. Anaknya si Abah? Betul. Kenapa emang? Dia itu cantik, Sa. Gue banget gitu, Sa. Semoga aja gue kebawa seperti dia, Sa. Maksud kamu kebawa apa sih, Lam? Kebawa seperti dia, Sa. Kebawa cantik, ya. Pa,
apaan sih lu, Sa? Lu gila ya? Maksud gua tuh ke bawah followersnya tambah banyak. Emang gua cowok apapun. Ya udah, minta maaf. Yuk, mari. Mari apa? Apapun adanya kamu, ya tetap cowok lekong seperti Tono. Yes. Maksudnya piksa. Ya Allah, semoga sahabatku yang satu ini dihapuskan semua dosanya ya Allah. Biar aku bisa hidup lebih baik lagi. Amin. Amin. Eh, kunyuk. Emangnya gue ini pedosa yang parah apa? Sampai segitunya sih lo ke gue. Mau ngapain kamu? Ngambil apa itu? Kecoa. Kecoa. Mampus. Mami. Kecoa. Takut piksa. Nggak mau. Nggak mau. Ih, jahat. Kamu jahat. Ih. Ayo loh. Seandainya ini kecoa, gua juga takut. Diam. Saya yang terdepan. Jangan sok. Assalamualaikum. 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 Apakah ada orang ini di rumah ini? Assalamualaikum. Hei, kamu itu ngomong apaan? Kok baliot gini? Hari kamu emang ada yang salah dengan ucapan aku? Emang gak ada yang salah. Cuman kamu itu kok baliot dalam artiannya. Alah. Yang penting atuh si Abah we sama si Ambu ngerti rek kamu. Assalamualaikum. Aya jelema teh jero oi. Tah gitu you know ah. Aneh mah di bejaan teh. Ya udah, dina kamu saja you know. Ada apa ya naonnya ieu teh gararaneng pisan? Aduh, kalian teh ada apa kesini? Ada apa ya naon atuh berisik? Hai, Mang Omen. Oman, oh Omen, oh nama saya teh Emen. You know. Maaf. Apa? Ini ada titipan dari Pak RT untuk Abah. Apakah Abah ada di rumah? Oh, Abahnya lagi keluar. Ya sudah atuh, Emen terima, nanti saya kasih sama Abah. Emang enggak bisa. Luas nih sama si Abahnya sama aku aja. Lah, ini bukan gak bisa, Abahnya lagi keluar, adanya Ambu sama Neng Yulia, ngerti? Hah? Neng Yulia? Betul yang cantik, ada body lah. Ada body, biar sama aku aja tuh, biar itu senang atuh ya. Senang, itu tak seeng, itu baru senang. Ini biar sama aja tuh. Sudah sana, saya mau masuk dulu ke dalam. Itu tak seeng, senang. Itu masih ada kamu ngerti tuh? Saya mah ngerti. Itu teh ceeng, sadana senang. Saya mah gak ngerti atuh itu teh ceeng. Ayo balik. Itu teh ceeng senang. Udah, Bang. Wah, kamu mah lama. Gugun, gak kawan atuh itu teh ceeng senang naon, Gugun? Cuma aku telat. Iya, kalau menurut Ambu mah, Neng teh lebih baiknya kuliah aja. Insya Allah kalau tanah yang di Lebak sudah laku terjual, kan bisa buat Neng kuliah di kota. Biarin atuh Ambu, Neng mah kuliah juga gak apa-apa. Lagian, Neng kan sudah lulus sekolah. Lebih baik Neng di rumah aja, biar bisa bantu-bantu Ambu sama Abah. Ya jangan atuh Neng Gelis, Neng harus tetap kuliah, jangan seperti Abah sama Ambu.
Ambo, Neng. Iya, ada apa, Men? Ini barusan Ambu ada si Gunggun sama si Opi. Katanya ini teh ada titipan dari Pak RT buat Abah. Dari Pak RT? Naonnya, Men? Coba kita lihat apa. Ulu, gening, buah-buahan. Jika nama Pak RT lagi panen, Neng. Iya, Bu. Oh, iya, Bu. Adi pagi teh, ini ketemu sama Bu RT. Katanya mau ke kebun, Ambu. Oh, berarti benar ya, Pak RT lagi panen. Alhamdulillah, rezeki kita semua. Men, nanaunan adik kamu? Enggak, Ambu. Aku kelilipan, Ambu. Kelilipan naon adik si Eme? Si Neng, Ambu. Astagfirullahaladzim, jangan gitu. Atuh si Neng teh maluun. Ih, sok atuh Neng, dituang. Ayo, Bu. Ayo. Tuh. Tuh, iya ayah jeruk. Ayah buah, tuh. Ih, ayah segala geningan Pak RT teh. Naon deui atuh Emen? Kamu mau? Gusti, sok atuh ambilin ampuh pisau ke dapur. Mau ampuh. Alhamdulillah ini ada rezeki. Pak, tunggu an. Asa sorah si Ule. Tapi ayah sorah begini. Kunaon si ulahnya? Aku pikir teri. Alah, si ulah. Abah, tuh mana abah? Boleh? Ayo mana kunaon? Ayo. Ini teh bukan kertidur abah. Wahai ayo kamu. Abah, guru atuh. Nyeri abah. Ayah mana? Mana? Kunaon ulah? Gudang-gudang abah kayak abah bangsat saja. Itu apa? Di seluruh Pak RT saya harus kejar abah. Nah salah naon abah? Gudang-gudang? Abah mah nggak salah. Di seluruh Pak RT besok saya harus bawa fotokopian abah. Ya sudah. Besok nanti abah bawa fotokopinya. Ya, udah. Abah. Kamu mau bikin liur? Abah mau pulang dulu. Ya, ke rumah. Si Ambu, sampai si Neng. Abah. Apalagi, ayo kamu, hari riwa wae. Hari saya mau kemana? Hari atau nggak tahu apa oke? Ah sudahlah. Apa? Naon deui atuh ule. Masa apa mah nggak ngerti-ngerti? Apa? Kan habis jatuh teh, haus apa? Aduh, kebiasaan maneh mah. Abah ge ngerti nu kitu mah. Pasti ujung-ujungnya duit. Ampun. Abah selalu mana atulah duit teh. Aduh. Mana? Ya. Aduh, mana tuh itu? Gara-gara mana abah jadi kieu ngomong jadi balelol Ya, Tah sudah. Sekarang abah mau pulang. Abah ini mah masih seret. Astagfirullah. Le, abah teh kudu mere sabaraha atuh. Aduh, abah. Aduh. Si Ule mah ampun tambahin lagi atuh abah. Mana atuh ieu teh? Aduh abah. Suganku ieu mah. Ya tah. Geus tah. Ayeuna abah rek pulang. Kasian si Ambu. Abah ieu mah jadi sesek. Aduh, sesek abah. Tak stres ieu mah abah. Kamu mah. Abah. Rumah sakit ieu deui. Aduh, abah ya abah. Ya sudah, ini tah. Tah ieu terakhir di abah. Geus atuh. Abah rek pulang. Karunya tuh si Ambu sama si Neng. Abah. Aduh jadi pengek. Aduh. Abah, Gus, Abah, aduh, nggak apa-apa, biar aku kayak gini. Pak Kusut juga buat bakso ya, buat teh manis. Anak ini buat jalan-jalan saya. Wah, Abah.
kemana? Eh, ayah Mang Ule. Mang Ule kok kayak orang gila? Waduh, bilang orang gila. Segini gantengnya Mang Ule, bilang orang gila. Dede emang gak tahu. Dasar. Dede teh, mending ikut ke sana aja yuk. Gak mau? Ya sudah, tuh. Mau ke warung. Mau ke warung? Emang di situ ada warung? Di sana doang warungnya, di sana. Ya. Si Dede mah ada-ada aja. Abah, tolong, Bang. Ayo kamu tanya apa? Ini tak ada apa. Kalian kejar-kejaran. Eh, pilih media saja. Ini Abah, Iki teh lagi main toktik joget-joget. Dia teh pengen ikutan, Abah main joget-joget toktik. Iya, Abah, kan Dede juga pengen ikutan. Aku pengen nemenin Iki main toktik biar Dede juga bisa viral kayak orang-orang yang di toktik, Abah. Iya, dengekeun. Tong sok raribut atuh jeung babaturan mah. Tepiran yang masalah toktik. Kalian itu harusnya memberikan contoh yang baik dalam bermain media sosial. Buatlah atuh karya yang membangun biar mereka terhibur. Iya Abah, Iki juga pengen kayak gitu. Iya benar tuh kata Abah, Iki juga harus baik dan benar menyayangi Dede. Nah, sudah. Sekarang ini kalian mau pada kemana? Mau main aja Abah. Ya sudah, ini saja. Mendingan ke rumah Abah. Main toktiknya sama si Neng. Lagian, kalian kan sudah lama tidak main ke rumah Abah. Ayo Abah tuh, Iki juga pengen ikut sama Abah ke rumah Abah. Pengen lihat. Ya sudah, ya. Ya udah, Iki, ayo sama Abah. Iki sama Abah aja. Abah, tungguin atuh. Ini aku yang cantik ini masa ditinggalin di sini sendirian, Abah mah tega. Ampun, ya sudah, kamu teh ikut sama Abah juga. Ayo. Ngeri pisan kamu mah di berduaan. Musik lam, siap. Api asmara yang dahulu pernah membara. Asik. Semakin hangat bagaikan ciuman yang pertama. Detak jantungku seakan ikut irama. Singkat sah. Karena tersentuh alun lagu irama kopi dangdut. Mau beli apa? Janda. Iya, mau belanja ngapain lu golden? Janda. Kalau soal itu di panggung, bukannya di warung biar pejuang. Kita cuma nongkrong. Nongkrong tuh di mall kali. Gak tahu kita artis, Pik ya. Janda. Biar itu kita itu parah. Ces malah. Kopi dua. Di pagar angin baik. Ada. Lawan gila, jadi semakin menggoda. Makan di jenis ya. Mau kemana Tete? Diam ah, lagi aja. Lanjut, ajojing lah. Ajojing, ala ala ajojing. Ajojing, ala ala ajojing. Ajojeng, ala ala ajojeng. Kenapa sih kalian setiap waktu ke warung gue ya? Isi kue. Nirimu yang beli. Tenang teh, kalem atuh. Di sini teh kita teh cuma menggur aja. Biar suasana menjadi romantis. Tentang lagu cinta, betul gak lah? Betul, Siksa. Gak ada cinta-cintaan, gak ada romantis, yang ada juga makan rokok gratis. Lu kemarin bisa maler, keririk maler lah, lu kemarin maler. Kesopan budaknya. Tenang atuh teh. Bentar lagi teh bisa, kita teh berdua bakal viral di toktik ini dengan lagu kita berdua. Iya bener tuh. Kasih tahu bisa. Sebentar lagi, warung teteh ini bakal terkenal seantero dunia. Ya terkenal, warung tempat ganjuk alias kasbon. Si teteh kalau ngomong suka bener lah. Tenang, gak apa-apa, besok kita nganyuk lagi. Hai. Hai. Am. Baik, sehat. Sehat. Di mana, euy? Biasa, rumahnya si Neng Yulia. Cantik gitu ya. Apa kata kamu? Neng Yulia? Neng Yulia? Iya.
Kalian berdua jangan pernah sekali-kali mengganggu Neng Yulia, apalagi sampai ke rumahnya. Apa Rik kamu? Marah-marah gak jelas. Apa hak kamu ngelarang saya ke rumahnya Neng Yulia tuh? Kalian gak tahu siapa saya? Neng Yulia itu punya saya. Kamu salah. Si Neng Yulia itu punya si Abah sama si Ambu, bukan punya kamu. Ya. Hei, dengar ya kalian semua. Selama ada Alam dan Piksa di kampung ini, kalian gak bisa macam-macam. Oke? Okay? Hah? Selama ada Alam dan Piksa di kampung ini, emang di sini ada Jagger? Baru tahu di sini ada Jagger. Jagger orang kodok kayak gini. Nih, kenalin, Opi. Orang mana? Orang Turki nih. Kamu aku ngaku orang Turki segala. Kamu tahu tak apa saya itu orang Turki itu aku cicing, kamu dirinya cicing. Kamu berani sama saya? Apa kamu berani sama saya? Opi? Ayo yo. Ayo. Sok. 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 Awasi. 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 Awas, sikat. Ini sia. Gara-gara kamu lagi ini teh. Mane. Stop. Apa? Mane. Ini sudah war waktu caranya. Stop. Aduh. Mah habis si Tete. Ngapain dulu si Aya coba. Tete mau ngopi, bujajan. Sarwana, siar kenal ke dia, ha? Salah si matre, irit-irit. Tutup porong lagi, irit. Salah siapa yang salahin saya? Ada kisah yang nyata dalam sebuah cerita tentang hidup di desa. Mulai. Ini lagunya. Iya. Yang ini enggak apa-apa. Enggak apa-apa, yang itu aja. Neng Yulia enggak apa-apa. Ayo, sini. Sekali lagi, boleh ya? Sekali lagi. Ya udah sekali lagi. Ikutan juga? Enggak, mau mulai mah. Tadi ngapain? Ah, cuma mau lewat sudah barengnya mak. Kenapa bajunya basah kuyup, Mang Ula teh? Neng Rima mah, iya cerita sama Abah lagi kejar-kejaran, ya, akhirnya terkusruk. Terus di warung aku disebok lagi. Emang lagi ngapain sama Abah? Lagi inain dia aneh, lagi romantis. Udah tuh Mang Ule, kamu teh geram mandi sana, bau tahu? Iya, apalagi kotor begitu, kalau mau ikutan harus mandi dulu. Nah, Mang Ule mah gak ikutan, pas lihat aja lagi injot-injotan gitu, jadi Mang Ule teh ikut. Bukan injot-injotan, ini itu pargoy, toktik. Toktik sama tik-tik teh gitu? Iya. Sudah tuh Mang Ule mah lagi kedinginan, itu ngercek ya. Jadi awas jaga ya, keamanan di sini. Jangan sampai ribut-ribut kayak di itu tuh di warung. Kayak anak muda yang zaman sekarang tuh ribut-ribut. Sudah ya. Astagfirullah. Mang Ule teh kenapa atuh jalannya lihat-lihat kalau ke belakang teh? Eh Neng Rima kalau lihat mah saya enggak bakal nubruk ini. Udah sana. Ya, sudah. Neng. Sekali lagi. Udah ah capek. Capek. Ya udah ikin juga lagian capek. Aduh.
udah dulu yuk ah. Ini kan udah sore. Bentar lagi kan maghrib. Belum siap-siap. Kita kan pada ngaji. Iya, Iki juga udah capek, Neng Yulia. Pinggang Iki teh sakit. Nih, gara-gara gendong Rima. Apa ya? Akan biar bagus dan lucu aku nantinya. Lucu-lucu, kamu teh sakit pinggang Iki. Kalian berdua tuh memang lucu dari dulu. Iya, dulu waktu pasti SMP. Kita kan selalu bertiga kemanapun juga. Iya, kita kan selalu bertiga dan Dede juga masih bersama Iki. Adiup atuh. Alhamdulillah, kita harus bisa menjaga persahabatan dan persaudaraan kita. Jangan sampai saling hujat dalam sebuah perbedaan. Iya atuh Neng, percayalah. Bukan pengkhianatan yang akan mengakhiri kita, namun persahabatan kita lah yang akan menemani kita sampai akhir hayat nanti. Si AA menipuitis pisan. Patah hati hanyalah segores warna dari kisah cinta. Maka dari itu jangan sampai membuat kau berhenti mencintaiku. Apa kamu Rima kagak nyambung pisan? Kita mah lagi ngobrolin persahabatan, bukan soal cinta tahu. Sudah atuh sudah. Kalian berdua tuh benar-benar sahabat Neng yang paling baik dan paling lucu. Ya sudah, ayo kita pulang. Ayo. Bentar itu HP Iki. Iya. Bentar. Ayo. 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 Allahu Akbar. Apa-apaan sih, Lam? Kamu benar-benar jahara ya. Kamu mau bikin kita celaka. Itu lihat polisi tidur. Dari tahun kemarin gak berdiri-berdiri. Ya iyalah, namanya juga polisi tidur. Masa ya berdiri? Maaf, gak sengaja, Sa. Gak sengaja apaan? Yang bawa motor itu kamu. Yang ngerem juga kamu. Untung aja, mukanya agak penyok. Muka lah emang udah penyok dari dulu. Mulutmu ya Lam. Dengerin, kita kan mau ketemu Neng Yulia. Kira-kira jam segini udah ada gak ya? Au ah, jadi kesel deh. Lagian, kalau jam segini itu Neng Yulia masih ngaji. Gak kayak kita, keluyuran ngabret sana sini. Sesuai nama gua, Alam Ngabret. Ngabret, ngabret. Strike. Terus kita kemana nih? Kita ke pertigaan depan aja, kita tunggu depan gang. Biar si Neng pas keluar, kita udah ada di sana. Oke, Miss? Miss let mu aya. Gas. Gas. Bu, silakan duluan aja. Nah, tak anggar tujuh masa pulang-pulang wae. Hari ini masih di sini, orang lain pada pulang. Ayo pulang. Iya, Om Deddy, silakan duluan aja. Dasar bolokon. Neng. Ayo, besok ayo lah. Neng Yulia, tunggu. Sini dulu. Ya,
Ada apa, Iki? Iya, Neng. Perasaan Iki teh tadi keluar masjid gak nyaman. Iki teh kenapa aku harus cemas? Kan tadi masih ada di sini, atuh. Kenapa hari Iki? Kenapa Iki cemas? Iya, Neng. Gak tahu, perasaan Iki teh gak nyaman aja pas keluar dari masjid. Jalan teh merasa gak nyaman aja. Kenapa? Ya iya atuh Aa, Aa teh gak bakalan nyaman. Iki. Aduh. Kamu gak nyadar ya? Coba lihat ke bawah. Ke bawah. Ke bawah, bukan ke atas. Aduh. Iya. Sendal Iki kebalik. Lupa. Aduh. Iki. Makanya atuh Aa, kalau mau pakai sendal teh lihat-lihat dulu. Kan kalau gitu jadi gak enak jalannya. Ya udah ah, kita pulang aja. Ya udah atuh. Hayu. Hayu. Ini fotokopinya teh. Asaan teh. Sudah disimpan. Ambo! Ambo! Iya, Bah. Iya, fotokopi sertifikat ka mana hiji deui? Asaan teh sudah difotokopi. Tapi ka mananya? Har ai Abah. Mana ambo tahu atuh sertifikat tanah Abah disimpenna di mana? Abah teh lupa. Darasaan mah sudah difotokopi. Ya sudah atuh, besok tinggal nyuruh si Neng fotokopi lagi. Sekarang mah sudah malam. Iya, hari geus kolot teh. Hese inget gancang poho. Ya ba budak teh, wayah cicat balik teh. Cika nambu, ai si Neng ka mana wayah cicat pulang ajina? Sabar atuh Abah. Mungkin si Neng teh masih di jalan sama teman-temannya. Emen! Emen! Ya, Abah, ada apa? Ai maneh naon wae di tukang. Itu Abah lagi bikin kopi biar tidak ngantuk. Naon hubungana kopi ejeng tunduh ai maneh, Emen? Kan kata orang-orang Abah, kalau ngantuk minum kopi, nanti cenghar lagi. Yeuh, dengekeun. Alusna mah kopina ulah diinum. Angguran mah kopina diasupkeun kana mata. Jangan Emen, entong daek. Abah masuk nulain-lain wae. Kan udah tahu atuh, setiap perkataan Abah pasti diutut ku si Emen mah. Ah, si Emen awe, buka pikiran. Jog, ayeuna mah teh sedang di tempat ngaji. Siapa mah? Emen laksanakan perintah Abah. Ai si Emen nanaonannya? Kunaon ari Emen? Paal Ambu, Abah. Saya main ampun teh. Kuan anak buah Abah tah kitu. Sudah ah, Ambu mau ke kamar, mau tidur. Lama banget ya, Sia. Iya, lama. Hei, Judi, kamu teh ya bikin jantung saya semua copot. Iya, kamu Alam, apa-apaan sih? Bikin kaget aja. Maaf tuh Neng, Alam teh udah nungguin Neng dari tadi ya, Sa. Iya. Pengen toktikan dari dulu sama Neng. Iya, tapi bukan begini caranya atuh Alam, bukan waktunya main toktik. Ya, atuh Alam, kamu teh perilaku kamu teh kagak baik tahu kayak gitu teh. Hei, kamu bolon. Jangan ikut campur soal kita. Kamu tahu apa soal toktik? Yeah, Iki juga tahu tentang toktik. Dan Iki juga suka main pargoy. Iya ya,
kita juga kan suka main taktik bersama ya. Kita juga suka joget-joget. Ah, apa kamu? Aduh, Gusti. Kamu teh ya meni tega pisan sama aku. Kamu teh alat kucek pisan. Kamu benar-benar jahat ya, Lang. Dari zaman sekolah sampai sekarang, kamu gak berubah. Sikap kamu tetap aja arogan. Udah ayo, kita pulang aja, Ki. Iya, kita pulang. Awas. Hey. Oh, mending kejar mereka aja, yuk. Ayo, yuk. Diri lu, bolot! Jadi lu sekarang berani sama gua, Balon? Hei! Ini rasakan pukulan Iki, ya! Iki, sudah kamu teh istighfar. Jangan ada korban di kampung kita. Cuman gara-gara hal sepele. Ampun, Ki. Ampun, aku sudah mengakui kekalahan dari kamu. Ampun. Ya udah, saya maafin kalian berdua. Tapi ingat, kalian tuh jangan pernah bikin ulah di kampung daerah ini dan jangan pernah meremehkan seseorang dengan kesombongan diri kalian. Karena kesombonganlah yang akan menghancurkan diri kalian, ya? Ya. Aduh, Aa teh kenapa? Enggak kenapa-napa, anak Aa teh ya? Aa, nggak apa-apa kan Aa teh ya? Udah, nggak apa-apa. Ya Alam, kamu teh harus sadar diri. Begitu juga Piksa. Kita semua sahabat semasa kecil. Jadi, tolong jaga persahabatan kita. Terima kasih ya Iki. Kamu sudah menolong aku dan sudah menyadarkan teman kita juga. Iya. Nah, gitu atuh kalian teh bernamai. Kan Emen ikut senang kalau kalian bernamai. Ya sudah, kita bubar. Kalian pulang ke rumah masing-masing. Kan Emen teh harus membawa Tuan Putri ke Abah. Maafin Alam ya, Neng. Dari dulu sampai sekarang banyak salah sama kalian. Semoga kalian masih menerima Alam jadi teman kalian. Yes, ya? Iya, maafin Pisa juga sebesar-besar dari kalian ya. Ya udah, maafkan. Maafin ya. Maafin ya. Nah, gitu kalian tuh berpelukan. Jaga persahabatan kalian. Kita selalu ada bersama. Hei, Pik. Ngomong-ngomong, kapan narik sayuran yang Pak RT? Dan jam berapa? Hei! Apa di kamu? Ditanya jawab, bukan malah lihat yang gituan. Nanya apa? Sayuran Pak RT kapan ditariknya? Oh, ntar sore ning petang, Gun. Kamu mah bahasanya dicampur aduk. Kalau sore-sore, jangan pakai petang segala atuh, jadi liur. Nih, Gun. Aku teh kayak gini, mau belajar bahasa Indonesia yang benar biar tidak babaliwut aku teh, Gun. Ah, kamu ah. Gaya kamu ingin belajar bahasa Indonesia dan baik dan benar. Emang kamu mau ke Jakarta gitu, ha? Tah, nu kieu. Anu bodoh teh. Nih, Gun. Kalau kita mau belajar bahasa Indonesia dan baik dan benar, kita teh gak usah ke Jakarta, Gun. Cukup di sini aja tuh. Saya teh kayak gini teh biar bermanfaat untuk masa depan saya dan anak-anak kita sama keluarga gitu, Gun. Ah, kamu ah gawai si Gun mah. Asa kuping, terus supir Uing
bawa-bawa kemasukan menteri kabinet. Koplok sih yang ngomong teh. Ya Gun, saya mah gak mau jadi orang pinter. Anu pinter masuk ke Balinger. Saya mah ingin berguna bagi nusa, negara, dan agama. Gitu atuh Gun. Ah, kamu ah jadi kieunya euy cari tanah ieu teh. Cerita nama saya teh ingin memperbaiki kehidupan yang lebih baik lagi. Itu ah kamu ini mah saya lagi nggak kaya nih. Ya udah kalau gitu mah kita ikutin gaya Iki Bolaon, Yulia sama Alam Gabret, kita main topik biar bisa menghibur semua orang dan tertawa. Oh iya benar Gun, kan Neng Yulia teh banyak followersnya, Ikil Bolon banyak juga ya. Biar kita teh terkenal atau kayak mereka ya. Biar pardu kasambut sunah kalampa atuh ari kitu mah ya. Tah datang deui bahasa lemurna. Naon eta teh artina? Si Ugun mah kampungan. Nah, pardu kasambut teh artina biar kita teh terkenal kayak si Neng Yulia, kayak Iki Bolon ya. Ah, biar kayak artis-artis kayak gitu. Sunah kalampa biar aku teh atuh bisa ngedeketin Neng Yulia. Wah, bodinya bagus sekali. Gitu. Well, ah. Ya udah, ayo ke rumah Neng Yulia. Ayo. Ah, kamu udah lebay, mau ikut nggak? Aku tidak ya udah, ayo. Gugun, siapa? Mau ikut nggak? Ki, maafin Alam yang kemarin ya. Apa? Maafin Alam yang kemarin. Apa? Kemarin kan kita berantem. Hah? Hah? Apa dah Iki mah gak jualan lang layangan? Kok jadi pusing ya? Gak tahu aku juga. Aku jadi pusing. Gila mungkin mereka. Iya, udah. Hey, pokoknya kamu tuh dukung aku, dukung kamu. Kamu iya. Sih Yulia, tapi banyak saingan. Alah, si Alam, si Piksa, itu doang kayaknya. Iya. Itu mah preman orkodok, sama aku disikat. Udah, pokoknya kamu di belakang aku, kamu krek. Aku di belakang kok harus dulu sama aku. Kamu gaji sama aku, ah. Emang kamu berani sama dia? Ah, cetek atau sama dia mah. Bener. Ya udah, ayo. Gaya apa? Wah, ya. Mapai jalan satapat ngejuk-juk kahiji lembur kerasa capena sabab ayah Neng Yulia. Ah, Emen, maaf. Neng, sudah aku. Biar Emen saja yang mengerjakannya. Nanti tangan Neng kotor. Kalau kotor, nanti Abah marah sama Emen. Tadi itu teh, tugasnya Emen. Gak apa-apa tuh Mang Emen. Lagian, Neng kan gak ada kerjaan. Kalau soal kotor, nanti kan bisa dicuci. Yang penting jangan kotor hati. Nanti susah dicintai. Alah, mana nyeredet kan mana Emen. Pantesan aku, banyak lelaki yang suka sama Neng. Neng itu selain cantik, tutur bahasanya sangat bijak. Membuat hati Emen terceklak. Aduh! Mang Emen bisa aja. Yang penting kita harus berusaha baik terhadap orang lain dan jadilah diri sendiri, bukan jadi orang lain. Oh, gitu Neng. Mohon, sudah aku biar Emen saja yang mengerjakannya. Gak apa-apa. Enggak, nanti kotor. Gak apa-apa Mang Emen. Abah gak apa-apa gitu. Gak apa-apa. Ya sudah aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Opi sama Gun-Gun. Iya. Tumben, ada apa? Meni pada gaya gitu, mau ngapel kata-kata. Ini Neng, mau ngapel ke si Emen. Ah!
Ah, bet apel ka Emen. Emen teh masih normal, tidak overheat, you know? Hah? Kalau marah kecaya kamu mah. Aku teh kenapa tuh jadi head musuh kayak gini? Udah, sama kamu aja tuh ngomongnya ya. Ya udah deh, aku aja yang ngomong sama dia. Ya. Begini Neng, kita kesini mau belajar main topik biar bisa menghibur semua orang dan tertawa. Oh, soal itu begini aja atuh. Kebetulan Iki, Rima sama Alam mau kesini biar kita topikan bersama. Gimana? Ya udah tuh, kalau gitu mah siap digaskeun biar diistili harang panon ya Neng ya. Lah, lah, setang deh bahasa lumurna. Naon eta teh artina? Udah diem an kamu ah. Urusan aku sama si Neng ini. Kita mulai. Ya sudah tuh, kita mulai saja ya. Tapi nanti goyangan yang enak. Nanti ada juga pasti enak goyangannya. Aman. Oke, udah ya. Siap. Siap-siap ambil. Iya. Jangan lupa goyang. Siap. Kumaha abah ieu teh? Udah bu, goyang aja. Abah mah ngabisa. Tuh enak pun tuh, kayak begitu kayak abah. Tuh. Nah, itu mereka sudah pada datang. Hai, Mek. How are you? Ayo, sini. Eh, Alam. Gimana? Kamu teh permasalahan yang kemarin mau dilanjutin enggak? Emang kenapa? Kenapa? Kenapa nih? Baju saya kuyuk, semur pas itu warung. Kamu teh, tenang atau neng? Emang kamu teh, gimana ini teh? Enggak, kamu teh. Alam udah gak marah sama Opik. Kita kan semua kemarin udah bersaudara. Terus ini kelanjutannya gimana? Alam minta maaf. Banyak salah sangka yang baik ke Opik. Bener, kamu teh mau maaf? Bener. Asli? Asli. Ini tangan kamu. Ya. Asal ada syaratnya. Apa? Ayah yang menang, kamu yang kalah. Jangan ada yang menang dan kalah. Dia itu udah minta maaf sama kamu. Ya. Kamu maafin, biar kita bersahabatan semua. Ya. Benar, kamu. Benar. Ayah, naon dia gerendeng. Parah nih, mau nyengkir butang di rumah apa? Terus tojong sia. Ya, dengekeun kumaha nih. Kalian sebagai warga kampung sini harusnya memberikan contoh yang baik dan benar. Kalian masih berjiwa muda, perbanyak potensi untuk mengangkat harkat dan martabat kampung kita ini. Perbanyaklah kemaslahatan, lain keributan, lurus tujuh usia. Abah tuh tenang dulu atuh. Memangnya di sini siapa yang ribut? Di sini nggak ada yang ribut, Bah. Terus ini kalian ngumpul pada di sini mau ngapain? Sampai Abah sama Ambu terganggu, ya Ambu? Iya. Ini teman-teman Neng semuanya, Neng yang mengundang mereka datang ke sini, Abah, buat main taktikan bareng Neng. Begitu, Abah. Jadi bukan mau ribut. Oh gitu. Kenapa atuh kalian tidak ngomong dari tadi sama Abah? Anas Abah sudah marah-marah sama kalian sampai genggerong Abah mau putus. Ya sudah, lanjutkan lagi. Abah juga mau melanjutkan urusan Abah. Ayo Ambu. Abah, emang Abah sama Ambu mau pada ngapain di dalam? Ayo. Enggak ngapa-ngapain, Neng. Ambu sama Abah mah. Sudah, ini mau urusan kolot. Kalian jangan perlu tahu. Pak Mali, ayo Ambu ah. Ambu bentar bu, mau coba Neng lihat kakek Ambu. Apa ini? Mana lihat? Jangan lihat aku Ambu. Hai teman-teman. Apa? Apa? Pak? Tahu nggak? Apa yang dilakuin Abah sama Ambu di dalam? Apa? Ternyata mereka sedang main takti. Stop. Kalian ini ada apa? Sampai ribut kayak begini. Diam apa? Biar saya aja yang mengamankan. Dengar ya semua. Jangan sampai mengotori kampung kita ini.
ngerti? Apa Arimang Bule? Kita mau tidak ada yang ribut, tapi lagi main topik bersama. Asalnya kamu gak sok rewel. Maaf atau abang, tanamannya juga hancur, harus cepatan siaga. Ya, kamu mah memang hansip cepat. Cepat menerima buruk, siaga dalam menerima. Sok kamu mau ngomong apa lagi sama abang? Dah abang mah tahu, kamu mah ujung-ujungnya pasti haus. Siap, Oilin. Tidak atau abang, sekarang saya tidak haus lagi. Mama, sekarang jadi lapar, abang. Itu mah sama aja, satu. Kalian semua itu bersaudara. Jangan ada keributan. Dengar. Yang penting kita selalu ada.